Sidang paripurna DPD RI untuk menentukan ketua DPD ini dimulai pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada sebanyak 152 anggota DPD Republik Indonesia yang resmi dilantik pada hari ini. Dan untuk suasana terkini, pemirsa, untuk sementara sidang diskors selama 30 menit. Ulang dan kertasnya diganti warna. B86. Kalau bisa dituliskan aja langsung pimpinan. Ya, pemirsa, sampai saat ini situasinya masih berlangsung, masih ada interupsi dari para anggota DPD RI ini berkaitan dengan anggota, jangan di podium pimpinan, etika persidangan tolong.